Okay, selamat pagi. Hari ini saya akan mendaki hiking di Mundan Hill, tetapi saya akan melalui laluan yang dikenali sebagai Rendumi Trail. Okay, ini jarak mengambil masa lebih kurang 1.7 km lah. Jadi untuk makluman Anda di sana, bahwa Mundan Hill ini terletak di daerah Kota Merdu lebih kurang 17 km lah dari Kota Merdu untuk sampai ke sini. Jadi bagi Anda yang tidak pernah sampai di tempat ini, sila ikuti video ini dan Anda akan menyaksikan bagaimana cabaran laluan sampai di puncak sana. Jadi mari kita jalan. Oke, ambil masa sedikit untuk berehat, tarik nafas. Oke, sebenarnya laluan ke Mundan Hill ini dia melalui kebun getah seperti mana yang kita nampak di sana. Ada pokok-pokok getah yang sedang membesar. Apapun, diharap harga getah semakin naik di pasaran. Oke, seperti mana yang Anda nampak, di sini ada batu. Dia punya nomor 618398. Batu ini adalah sempadan tanah lah barangkali. Walaupun batu ini nampaknya lebih kurang begini saja, tetapi kadang-kadang inilah batu yang menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan adik-beradik. Disebabkan berebut tanah, pasal tanah, ada di antara mereka yang sampai buang keluarga pasal batu ini. Oke, jadi apapun, jangan jadikan batu ini batu penghalang untuk keharmonian keluarga, terutamanya di beradik lah. Oke, dan di sana kita lihat ada satu signboard di sini. Oke, ini adalah dua laluan untuk sampai di Mundan Hill di sana. Ini laluan yang satu ini sebelah sini. Ini laluan dia lebih sedikit mencabar. Kedudukan dia, dia punya ketinggian itu sehingga mencapai 70 hingga 80 derajat lah ketinggian dia. Tapi kalau yang laluan ini dia lebih mudah sedikit dan lebih orang bilang macam shortcut lah kalau di sini. Apapun, sebelum meneruskan perjalanan, tengok dulu. Dilarang memburu di kawasan ini. Jangan membawa sinapang, terutamanya bakaku. Oke, harus dipatuhi. Dan sekarang kita memilih laluan yang mencabar di sebelah sini.
Anda boleh lihat pemandangan daripada Puncak Mundan ini. Kawasan Teluk Merudu kita boleh nampak di sana. Oke, teruskan memantau di sekitar. Oke, kepada Anda di luar sana, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sipu Akulasing, terbaik dari ladang. Misi kita hari ini sudah tamat satu pusingan. Rupanya kalau pusing
kawasan ini lebih kurang dalam mendekat 4 km juga lah. Jadi itulah laporan untuk hari ini untuk menawan Bondan. Terima kasih. Nantikan hiking yang